Kehadiran sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan Negeri 5 Jember meramaikan lapak penjual hewan kurban di Jalan Brawijaya, Sukorambi. Siswa jurusan peternakan ini menerapkan ilmu yang mereka dapat untuk mengukur bobot hewan kurban. Satu persatu deretan sapi kurban diukur bagian-bagian tubuhnya. Hasilnya kemudian dicatat. Para pelajar menggunakan rumus matematika sederhana untuk menaksir bobot sapi serta berat dagingnya. Fungsinya mempermudah mencari harga jual, mempermudah dalam pembelajaran kita. Iya. Ada kesulitan nggak? Kalau kesulitan, tidak ada sama sekali. Karena sudah diajari dari guru-guru SMK. Menimbang sapi atau hewan lain yang berukuran besar bukan pekerjaan mudah. Mengangkat sapi untuk ditimbang butuh upaya khusus. Teknik ukur yang dilakukan para siswa peternakan memudahkan penjual mengetahui berat dagangannya dan tak sulit mematok harga. Para siswa masih didampingi guru saat praktik. Kedepan, rumus matematika yang mereka gunakan akan disempurnakan dengan aplikasi teknologi informasi hingga mudah diterapkan di masyarakat. Mahfuz Sunarji melaporkan untuk NET.